0,625 ubahlah menjadi bentuk pecahan biasa. 0,625 itu sama saja dengan 625 per 1000. Coba kita sederhanakan, kita bagi 25. 625 dibagi 25 kita dapat 25. 1000 kita bagi 25 40. Dan ternyata masih bisa dibagi lagi. Dibagi 5, dibagi 5. 25 dibagi 5 kita dapat 5, dan 40 dibagi 5 kita dapat 8. Jadi banyak adalah 5/8. Oke, demikian, terima kasih.